Apa itu, Cok? Katanya sih di sini pernah apa namanya? Ada pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Stop. Oh, tadi yang kayak ada yang lewat gitu. Oh. Halo guys, balik lagi di Jingga Project. Oke. Oke. Kita mau kemana nih? Kita akan ke tempat lumayan creepy, rekomendasi dari salah satu subscriber. Katanya nemu apa namanya? Tempat bagus ya buat ngopi. Iya. Lebih tepatnya rumah sih, rumah. Ya? Rumah. Rumah itu kosong. Kosongnya karena pembunuhan. Pembunuhan. Dan mayatnya itu udah sebulan katanya baru tuh di sana, baru ditemuin, heeh. Buset, sadis banget. Yakin nih? Yakin aja lah. Oh? Yakin aja lah. Ini soalnya katanya apa namanya? Agak jauh dari ini masuk-masuk. Di tengah-tengah anu ya, hutan ya. Enggak terlalu tengah juga sih. Jadi ya, udah pokoknya jauh dari pemukiman. Nah, itu yang membuat kita belum udah berinding, Cok. Lemah. Yaudah yuk, enggak usah banyak. Enggak usah banyak cingsong, kita langsung ke TKP. Ini kita udah di rumah terakhir, guys. Rumah terakhir. Sana udah enggak ada rumah lagi. Ini bisa ambil lewat nih. Bisa kok. Mantap. Wis. Udah masuk hutan kita, guys. Oh, gila. Berani enggak? Wih, merinding, cok. Belum sampai tempat lu. Kita nanggung lu udah sampai jauh-jauh sini balik. Ini lu apa bambu, Cuk? Bambu semua, Cuk. Bambu-bambu udah emang ini udah anu, udah hutan ini. Wis, gila, guys. Jadi ini teman-teman udah sampai depan rumah yang diceritain tadi. Pas kita openingan. Lihat rumahnya. Lihat dapat banget sih, Cuk. Heeh. Asli lah. Creepy. Creepy banget ya, ha? Tadi masuk tuh. Berani lah yuk. Wih, pohonnya gede-gede, guys. Soalnya ini jauh dari pemukiman, tuh. Maksudnya agak masuk gitu loh. Oh, iya. Ini juga nah. Pas kita mau masuk ke sini lumayan sih kosong. Jadi, ini dapat info dari salah satu subscriber kita. Suruh datengin. Suruh datengin rumah ini. Katanya emang cerita warga di sini banyak penampakan, banyak tadi yang ada apaan di sana tuh? Hah? Pohon jengkol. Jengkol. Iya. Pohon jengkol gede, gede banget. Tuh kelihatan enggak, guys? Tuh belakang juga tuh gede banget kan. Banyak anu nih, aktivitas kuit katanya. Jadi sering nampakin tuh. Oh, iya asli lah. Di jendela-jendela itu tuh, jendela-jendela itu kadang ada yang putih-putih nongol. Gimana, guys? Berani? Yuk, ya. Hah? Masuk yuk. Oke, guys, kita coba eksplor. Semoga enggak dikunci ya rumahnya ya. Ini pakai ini. Ya. Permisi ya. Penunggu sini. Bentar, aku cari Angel dulu. Lihat, guys. Ini udah berpuluh-puluh tahun sih kayaknya kosong ini udah nih. Udah mau ambrol juga tuh, bolong-bolong tuh. Gentingnya tuh yang genteng dulu yang tipis-tipis. Udah anu apa? Rungkut banget ini. Digembok sih. Hah? Digembok. Coba cuy di ini deh. Saya kasih ngintip. Wih, aduh, Allah Akbar. Apa, Cuk? Apa? Serangga. Serangga ini. Penyakit kena ya. Lihat belakang, ha? Enggak bisa masuk. Lihat belakang coba yuk. Oh, cek belakang. Oh. Kita bisa masuk ini. Ya. Kita cek lewat belakang dulu ya, guys. Semoga bisa masuk. Isi. Balik ending suara wangi aku. Hah? Wangi, Cok. Wangi. Wangi. Ya. Membuka kembang kantil ya. Muter.
Udah, ayolah. Mana? Berani dong. Tenang ya. Jangan nanti kalau kalau ada apa-apa tak tinggal kabur. enggak. Ayo kita kan pemberani, guys. Cowok tuh enggak boleh takut. Ya, lanjut. Sumur. Hah? Sumur. Kita cek yuk. Ada sumurnya di situ bagian belakangnya. Ini kamar mandinya. Mikir apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Iya, kayak anu ya? Kayak burung. Burung raksasa nih. Coba cek kamar mandinya. Hah? Ini sih. Udah. Banyak rumputnya. Stop. Coba lihat ini. Bisa dibuka enggak? Enggak usah. Entar. Bisa masuk? Tuh, ini di belakangnya udah hutan, guys. Hutan. Hutan, oh. Ada apa-apa. Coba lihat sana dulu. Kau di sana dulu ya. Nah, lihat belakangnya, guys. Tuh. Udah hutan ini. Pohonnya juga gede-gede udah. Gila, bos. Enggak bisa nih kayaknya maju. Takut ada ular, bukan setan sih ya. Yuk. Kita balik. Tuh, ini di bagian belakangnya ya. Semoga dibuka lah. Pintunya bisa dibuka, bisa dimasukin. Bisa ke sini enggak? Ke sini. Cek sampingnya, ha? Enggak bisa ya. Itu kayak ada lubang lagi tuh. Hah? Lubang apa? Lo sana tuh. Iya, kalau enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh. Tutupan ini. Itu ada lubang. Ini yang kita masuk aja dulu. Masuk dulu aja. Ini sih. Ini bagian dapur. Bisa masuk enggak? Masuk sanggar penantian tuh. Sanggar apa itu? Dilarang masuk tanpa izin. Kita bisa masuk enggak ya? Hah? Coba buka. Bisa mana dong? Hah? Bisa tuh. Coba. Kau masuk duluan. Iya. Masuk duluan. Nanti aku dari belakang. Hah? Serem banget. Aduh gimana nih? Terobos yuk. Terobos yuk. Ayo, maju. Aduh. Cocot itu kan. Cuma lu lawak gigi. Ayo. Cuma kita di coba. Serem tenan gitu. Ayo lagi. Apa lagi? Tahu. Masuk kau. Bisa kursinya dong. Hah? Satu rusak. Ayo masuk bisa. Ya bisa ya, semangat yuk. Ini kursinya. Nih, assalamualaikum. Waduh. Astagfirullah, ini apa? Air. Udah pada menggeliut semuanya. Takut keambrulan ya nanti. Ini apa? Ini plafon multi plastik ini. Tradisional kan. Ini zaman dulu kayak gini banyak banget. Itu aja biasanya kayak gitu tuh. Nah. Selama. Apa itu, Cok? Ketakutnya. Kuenya udah bikin, guys. Ini apaan sih ini, guys? Tuh, bawahnya ini. Apa sih ini kabel lagi? Hati-hati, banyak kabel ini. Kecil. Iya, tuh udah hutan lagi sih. Ceritanya gimana sih kalau kata seseru kita itu? Katanya sih di sini pernah apa namanya? Ada pembunuhan. Hah, pembunuhan? Seriusan? Serius tuh. Ada yang komen katanya suruh ekspor kontainer. Kecil sih tapi. Kecil. Ya gimana nggak creepy coba. Secara tempatnya lokasinya tuh di tengah-tengah hutan dan tetangganya pun nggak ada ini. Ya wajar sih kalau pembunuhan itu apa terjadi ya di sini ya.
kayak mayatnya tuh nah iya loh mayatnya nggak ditemuin udah lama sebulanan lebih gitu, jadi udah membusuk gitu. Nah. Berani masuk situ. Ini kita nggak tahu loh matinya di mana. Ya coba. Gemeteran. Hah? Gemeteran. Ayo coba cek ke ah dengar nggak dengar? Di mana di situ? Coba nggak dengar aku? Dengar aku barusan. Ya coba lihat. Oh sumpah perinding. Hah? Kayak enek sen nano tanganku. Sen tenang cuy. Hah? Masih. Ih, sumpah kayak yang itu dulu, yang itu dulu sebelah sana dulu. Kita lihat dulu. Ini si kayak ada yang lewat situ. Heeh, oh, putih sprut. Coba masuk ke kau. Males dia apa ya? Hah? Ayo, coba. Ini masih bagus pelapannya. Si bagus. Masuk. Isi apa sih kau coba lihat itu kamera apa sampai ini tahun kapan gitu. Kok anu ya masih tuh ada sisirnya udah nih ada sisir guys kosong sih ini yang buat di tahun kapan. Si dia. Hah? Si dia. Nah, udah. Tahun kapan ya? Udah. Di dalamnya enggak ada apa-apa. Enggak ada kosong. Kosong ini. Atasnya ini. Ini bagus. Oh, ini bagus Mas Yan. Oh, atasnya guys. Udah saja. Oke. Ya, coba. Hah? Masih otet aja. Kayak enak simbisi sumpah iya balik itu aku balik aku. Hah? Balik aku urung mulai bukono kan sumpah kayak enak saya enak sen jawil kuping kusra ya sumpah. Hah? Balik lah lanjut gak balik lah masih gak enak aku sumpah. Hah? Lanjut aja mana aku bawa kayak gini lagi aja belum balikin. Jangan diambilin gak parah kalau rumah kosong jangan sumpah, diambil sumpah. Di situ cok apa? Yo, kalau kalian bener-bener ada, yo nampak aja guys, nampak aja guys, nampak aja jangan cuman gitu doang. Jangan dibuang di situ, balikin tempatnya. Gak berani aku. Yes, masuknya coba. Yang sebelahnya kan belum. Jadi duluan. Hah? Duluan aku belakang. Yo. Si, aku. Kabel juga ini. Masih guys. Oh, kabel. Kirain apa nyenggol? Panas banget. Hah? Panas banget, woi. Peringatan. Hah? Ini cek dulu ini tuh. Ya, kayak suka. Masuk. Yuk, masuk yuk. Merinding lah aku ini. Hah? Merinding. Tuh. Iki ning kono. Bulu kuduku berdiri, guys. Sumpah lah. Ini lagi pulang. Ya. Cek dulu. Ayo. Yaudah. Masih guys. Apa tadi? Ini loh. Takutnya kita kambur nanti lo genteng ini loh. Mau jatuh. Iya. Kerasnya. Pokoknya juga mau jatuh itu. Plastik. Sih, aku masuk duluan ya. Iya. Nah, buka ini pintunya nih. Gua ada pasti ada apa, guys. Oh, astaga. Tikus anjing. Tikus. Ada tikusnya anjing, kaget nih. Itu ada putih-putih dong. Tuh. Itu tikus tuh. Aduh. Buset, bikin kaget ya tikus. Tikusnya. Oh, kabar. Wah, itu tikusnya kaget ngagetin kayak gitu. Itu. Kau coba lihat itu bajunya apa? Kono. Kita cek dulu apa aja itu guys. Astaga.
masuk, ayo, ayo. Ayo, cok. Ayo. Aduh. Astagfirullah. Santai, santai, cok. Santai, santai, santai. Kenapa? Coba cerita-cerita. Enggak. Tadi kan kita kan biasa aja kan, maksudnya apa namanya? Sumpah. Masih ini, Cok. Ini langsung apa? Maksudnya langsung masuk ruangan yang emang benar-benar tadi loh ada suara. Yang tadi. Terakhir tuh. Iya, ada suara. Ada suara di situ, jangan masuk, sebelum jangan masuk. Tapi kan lu maksa. Ngomong gitu. Lu kan lu masuk tadi kan. Kan aku bisa ngomong, Cok, baik-baik. Nah iya. Tapi ngerti plastik ibu, plastik yang hitam. Bau bangke, Cok. Serius? Nah, ngapain aku lari-lari? Gak tau, ngeprank kali. Kirain ngeprank. Bau bangke, gila. Ada apanya? Lihat gak dalamnya? Gak tau, yang jelas itu lembab, bau. Lembab, bau banget. Apa jangan-jangan bagian tubuh. Nah, bukannya. Kan sih udah bertahun-tahun. Ya namanya orang kayak gitu pernah apa namanya ceritanya kayak gitu. Ya udahlah. Tengah-tengah. Daripada ambil resiko juga kan. Ya benar makanya kan. Yaudah deh. Itu serem banget sih tempatnya. Lain kali aja kita explore lagi sana guys ya. Oke. Jadi teman-teman kalau suka dengan video ini langsung aja di like, komen, jangan lupa di subscribe juga channel kita. Jangan lupa juga kalau ada teman-teman sekalian tuh ada tempat rekomendasi. Langsung rekomen. Rekomendasi aja tempat yang kiranya butuh kita support lagi. Nah, teman-teman, ntar kalau video ini udah upload, mungkin kalau masih penasaran sama tempat itu sebenarnya sejarahnya apa, ntar kita kasih narasumber kali ya. Tanya warga sekitar lah ya. Oke. Udah. See you lagi di next content.